Usai Justin Hubner resmi menjadi WNI, kini membuat Indonesia memiliki dua pemain yang berkarir di Liga Inggris. Sebelum Hubner, ada Elkan Baggott yang saat ini bermain untuk Ipswich Town. Tentu sebuah kebanggaan tersendiri, karena pada akhirnya ada pemain Indonesia yang merasakan kompetisi di Inggris. Meski itu bukan di Premier League, tapi berbicara Premier League, sejatinya dua pemain itu memiliki peluang untuk debut di sana. Lantas siapakah yang mendapatkan kesempatan lebih dulu? Berikut ini adalah analisanya. Beberapa waktu yang lalu, Elkan Baggott diprediksi menjadi pemain Indonesia pertama yang akan debut di Premier League. Namun momen itu belum terjadi sampai saat ini, karena pemain kelahiran Bangkok tersebut jarang mendapatkan menit bermain dari timnya. Elkan hanya diberi kesempatan bermain di Carabao Cup atau kompetisi lain selain Championship. Di kompetisi itu penampilannya cukup baik. Bahkan dalam pertandingan terakhir, dirinya berhasil mencetak gol. Itu adalah gol debut Elkan Baggott bersama timnya. Sayangnya, gol itu gagal menyelamatkan Ipswich dari kekalahan. It's towards Baggott, and it is in. Ipswich have got a goal, and it's Elkan Baggott with his first goal for the club. That's exactly what we needed. Kembali ke soal peluang tadi, meski jarang mendapatkan menit bermain di tim utama, Elkan masih berpeluang besar debut di EPL. Itu terjadi setelah Ipswich berada di urutan kedua klasemen sementara. Mereka unggul 10 poin dari Leeds United yang berada di peringkat ketiga. Jika terus konsisten dan mampu mempertahankan posisi, maka Ipswich berhak promosi ke Premier League musim depan. Tentu sebuah kesempatan besar yang bisa membuat Elkan menggapai mimpinya untuk bermain di kasta tertinggi Liga Inggris. Di sisi lain, saat Elkan tengah berjuang, ternyata ada pemain Indonesia lain yang mendapatkan kesempatan yang sama. Pemain itu adalah Justin Hubner, pemain yang baru menyelesaikan proses naturalisasinya. Sama halnya dengan Elkan, Hubner juga masih berjuang menembus tim utama dari Wolverhampton. Saat ini pemain kelahiran Belanda itu bermain di Wolverhampton muda dan berstatus sebagai kapten tim. Hubner bermain di Wolverhampton, tim yang bermain di EPL. Alasan pertama yang membuat Hubner lebih dulu bermain di EPL adalah soal tim yang dia bela. Saat ini ia bermain bersama Wolverhampton, tim yang sudah bermain di Premier League musim ini. Jika ingin bermain di Premier League, Hubner tinggal menunggu panggilan dari pelatih Wolverhampton. Dan panggilan itu sudah pernah ia dapatkan saat timnya melawan Arsenal. Sayang, dalam laga itu Hubner tidak dimainkan. Sementara Elkan Baggott, ia harus menunggu musim depan untuk bermain di Premier League. Dan itu juga dengan catatan bila Ipswich Town promosi ke Premier League. Posisi Ipswich masih belum aman. Meski Ipswich berpeluang promosi musim depan, namun itu belum pasti, karena posisi mereka masih dapat digeser oleh tim lain. Apalagi kompetisi baru berjalan setengah musim, sehingga segala kemungkinan masih bisa terjadi. Berbeda dengan Wolverhampton, tim yang satu ini diperkirakan bakal terus eksis di Premier League, sehingga membuat Justin Hubner selalu mendapatkan kesempatan untuk menjalani debutnya. Penampilan Hubner terus menanjak. Saat ini posisi Hubner adalah kapten muda dari Wolverhampton. Sebagai kapten, Hubner harus menjadi contoh bagi rekan-rekannya di lapangan. Dan contoh itu langsung dilakukan oleh Hubner saat dirinya mencetak gol. Gol itu terjadi saat Wolverhampton melawan Blackburn Rovers. Tentu sebuah progres yang bisa membuat Hubner menjadi dekat untuk debut di Premier League.
And they're back in it. Hubner applying the finishing touch. Tinggal menunggu waktu, Hubner debut di Premier League. Dengan fakta-fakta tadi, tampaknya kita hanya tinggal menunggu waktu untuk melihat Hubner debut di Premier League. Apalagi tanda-tandanya sudah muncul saat ia dipanggil ke tim utama untuk melawan Arsenal. Untuk prediksinya sendiri, Hubner diperkirakan bakal menjalani debut di akhir musim nanti saat pertandingan sudah tidak menentukan bagi Wolverhampton. Dua pemain tadi antara Bagot dan Hubner adalah dua pemain masa depan Indonesia. Kini, keduanya tengah berjuang untuk bermain di level tertinggi kompetisi sepak bola yang ada di Inggris. Mari kita doakan saja agar mereka sukses dan mencapai apa yang mereka damba-dambakan, karena jika itu berhasil, itu juga akan membuat nama Indonesia semakin mendunia.